Hai, halo, jumpa lagi ya di prediksi sepak bola. Pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi beberapa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ya untuk tanggal 2 Februari. Ini ada 5 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL ataupun Amerika Selatan. Ada 5 pertandingan. Yang pertama Argentina lawan Kolombia, yang kedua Bolivia lawan Chile, yang ketiga Brazil lawan Paraguay, yang keempat Peru lawan Ekuador, dan yang terakhir adalah Uruguay lawan Venezuela. Langsung saja saya memprediksi seperti biasa hasil rekapan dari prediksi saya. Yang pertama ada Argentina lawan Kolombia, ini di kandang Argentina. Argentina memberikan pur 1/4 bola dan prediksi saya adalah Argentina lawan Kolombia 2-1 buat kemenangan Argentina. Jadi saya pegang Argentina buat memenangkan pertandingan ini, pegang atas. Pertandingan yang kedua, Bolivia lawan Chili, ini papaknya imbang 0-0. Prediksi saya pun adalah 1-1 yang bakal draw. Tapi kalau disuruh memilih, saya di sini memegang Chili, memegang sang tamu untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan berikutnya, Brazil lawan Paraguay, di kandang Brazil. Brazil memberikan pur 1 bola. Prediksi saya Brazil lawan Paraguay adalah 2-0 buat kemenangan Brazil. Jadi saya pegang atas tentu saja. Pertandingan berikutnya ada Peru lawan Ekuador. Papak imbang ya, tidak ada pur-puran. Prediksi saya Peru lawan Ekuador adalah 1-0 buat kemenangan Peru. Saya pegang tuan rumah. Dan pertandingan yang terakhir adalah Uruguay lawan Venezuela. Ini Uruguay di kandang tentu saja memberikan kur 1/4 bola. Dan prediksi saya di sini mengunggulkan Uruguay dengan prediksi skor saya adalah 2-0 buat kemenangan tuan rumah. Jadi saya pegang atas. Ya, oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye-bye.